sombong gitu. Sombong amat. Yaknya di sini tuh rasa penat itu tuh yang kita bekerja satu minggu, mungkin ada yang kerja kantoran, ada yang apa aja lah pokoknya. Di sini tuh benar-benar sangat-sangat plong. Sombong amat. Mantep guys, pokoknya enggak nyesel. Kita deketin lagi aja. Ayo kita lihat sudut-sudut yang sangat-sangat. A few moments later. Nah, hati-hati guys, memang di sini enggak ada pembatas. Jadi diharapkan harus hati-hati. Oh, tadi kan Gunung Pancarnya di pemandangan di sebelah sana kan agak tertutup. Nah, sekarang itu benar-benar keren banget. Oh, ada air terjun juga guys ternyata guys. Waduh, memang benar-benar deh ini. Ya tuh. Nah, guys. Tuh air terjunnya guys. Tuh. Nah, ini guys, tuh air terjunnya kalau nggak di zoom itu kurang kelihatan guys, ini harus di zoom. Nah, ini salah satu curug ya, mungkin nama lain dari air terjun ini curug ya kan. Nah, coba kita lihat lagi salah satu sudut yang sangat-sangat indah ini guys. Pokoknya kesini tuh nggak nyesel deh, ngajak keluarga, sahabat ataupun kerabat dekat, pokoknya nggak nyesel deh gitu ya. Nah. Tuh guys ya, pokoknya di sini sangat indah guys, pemandangannya tuh indah banget ya kan, ada bunga-bungaan, ada ya salah satu pohon pisang juga ya kan. Tuh, jadi di Mandapa Kirana ini memang benar kata si bapak tadi ya kan, pokoknya kalau masalah view, wah nggak usah diragukan lagi guys, sangat-sangat indah sekali gitu guys ya kan. Nah, pokoknya nggak nyesel guys. Ini dia guys. Nah, oke. Pokoknya Gunung Pancar ini diperkirakan ketinggiannya sekitar ya 1000 sampai 2000 mdpl ya guys ya. Kemungkinan gitu. Itu kan. Ini guys. Indah kan pemandangannya. Berbalut bunga-bungaan. Ini guys.